This video is brought to you by Sabah Way, menyajikan kita special menu sempena kemunculan Joy Boy dalam episod 1071 baru-baru ni. Sebagai meraihkan nakama-nakama sekalian, presenting One Piece menu perbarang panas guys. Confirm mampus semua akan terliok habis. Menu One Piece yang paling hot sekali adalah New Era of Zinga Burger Joy Boy, berkena pula dengan Tony Berry Fred. Memang asyik. Bukan tu saja, Sabah Way juga ada Akagami Zinger Red, Yonko Join the Dark Side, Spaghetti Gorose. Bagi yang kurang berminat dengan makanan western, mereka juga ada menu nasi, iaitu nasi Marineford. Sebut nama je pun dah rasa bahang kesedapannya guys. Yang ni special untuk nakama Kimisuko Verto, ini special untuk nakama Kimisuko Verto. Sesiapa yang memakai cosplay cosplay anime One Piece dan walk in makan dekat Sabah Way, Kota Sarang Semut, ampa akan dibelanja oleh Sabah Way. Tunggu apa lagi guys, lekas pi serbu Sabah Way Kota Sarang Semut yang berdekatan Petronas Kota Sarang Semut. Menu ni available selama 3 minggu sahaja. 3 minggu sahaja. Ingat guys, kalau tak sabar, ada Sabah Way. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimisuko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. So guys, macam mana pendapat korang tentang chapter 1090? Please drop your comment down below, sebab aku nak tahu juga apa perasaan korang. Macam hype ke, ataupun chapter ni boleh-boleh je ke, ataupun menarik juga chapter kali ni. Cuma bagi aku, itulah, every chapter is menarik lah. Cuma aku adalah top 3 chapter, top 10 chapter aku sendiri. So dalam chapter 1090 ni mendedahkan kepada kita macam mana dilema yang sedang dihadapi oleh Luffy, dan begitu juga dilema yang sedang dihadapi oleh pihak musuh. Jadi dalam video kali ini kita nak discusskan berkenaan dengan dilema kedua-dua belah pihak ini dahulu, dan seterusnya dalam video yang akan datang aku akan terbitkan juga satu video iaitu berkenaan dengan decision versus impact daripada decision yang bakal dibuat oleh kedua-dua belah pihak ni. Cumanya dalam video ni kita akan discusskan tentang dilema yang sedang dihadapi oleh pihak musuh terlebih dahulu. So guys, tanpa melengahkan masa lagi, so jom, let's proceed with the content. So first kita nak bincangkan berkenaan dengan dilema yang sedang dihadapi oleh pihak Luffy. So bila kita tengok keadaan Egghead Island ini yang sedang dikepung oleh pihak Marine, jadi kita jadi teringat tentang apa yang berlaku semasa di Marineford. Cumanya kali ini keadaan dia berbeza. Egghead Island dikepung oleh pihak Marine, sedangkan sebelum ini Marineford dikepung oleh pihak musuh. Dan dia punya plot jalan cerita dia juga hampir-hampir sama, di mana catalyst untuk ataupun pemicu untuk peperangan Marineford tu adalah disebabkan peristiwa ataupun insiden yang telah berlaku di Banaro Island, di mana Ace cuba untuk mengincar ataupun mencari Blackbeard dan cuba untuk membunuh Blackbeard demi membalas dendam ataupun menuntut bela atas kematian The 4th Division Commander Touch. Tetapi Oda telah twist ceritanya, di mana Ace lah yang telah kalah dan telah ditangkap oleh Blackbeard dan telah diserahkan oleh Blackbeard kepada pihak Marine. Seterusnya Ace bakal dieksekusi di Marineford. Itu adalah pemicu untuk Marineford War punya arc. Tapi untuk Egghead Island punya arc ni pula, pemicu dia adalah York. Dia ni memang kacau betul lah. Dia ni adalah spy dari kalangan 6 satellite Vegapunk ni, yang mana bila dia pergi ke Marijoa, dia tengok keadaan Celestial Dragon, dia jadi tertarik lah. Dia rasa macam seronok pula jadi Celestial Dragon. Jadi disebabkan itu, dia telah mendedahkan rahsia Vegapunk, rahsia yang paling besar, which is Vegapunk sedang mengkaji berkenaan dengan Void Century yang telah ditinggalkan kajiannya daripada Sarjana O'Hara. Bahkan katanya Vegapunk pergi even further kajian dia daripada Sarjana O'Hara, membuatkan sekarang ini Vegapunk menjadi orang yang paling dikehendaki, sebab World Government boleh-boleh tak nak Void Century ini didedahkan kepada umum lah kan. So now disebabkan itu, pihak World Government terpaksa mengalihkan tumpuan diorang untuk memberkas ataupun terus untuk membunuh sahaja Vegapunk ni, supaya rahsia tadi tu tidak terbongkar. Jadi dekat sini sikit sebanyak kita boleh tengok lah kan, perangai World Government dengan perangai betul Yonko ataupun Whitebeard ni macam mana. Beza dia, beza jarak jauh lah kan, cipat diorang ni. World Government mula-mula
Mula sekali bila sampai dekat Egghead, dia macam nak pukul rata semua sekali lah. York tak York, aku nak bunuh semua. Sebab York dengan Vegapunk katanya lebih kurang sama je. Tapi bila diorang dapat tahu yang York ni mampu untuk hasilkan Mother Flame, barulah diorang acah-acah macam, tak boleh nak bunuh York, kita perlukan York. Tapi kalau kita tengok Whitebeard, awal dia sampailah pengakhir dia, dia nak selamatkan Ace tu memang tak ada interest dalaman. Memang dia selamatkan Ace semata-mata sebab ada Ace adalah nakama, Ace adalah family bagi Whitebeard. Alright, kalau kita boleh tengok juga Egghead Island Arc ni, dia macam lebih kurang sama juga Marineford juga. Sebab kita boleh tengok dia ada pertembungan antara dua pihak musuh. Satu, kita boleh tengok di pihak musuh di Marineford, kita ada satu Yonko, lepas tu kita ada 14 Division Commanders, lepas tu kita ada 43 Allies, Whitebeard punya Allies, lepas tu kita ada dua Shichibukai di pihak Whitebeard, which is Jinbei dan juga Crocodile. Lepas tu kita ada Luffy dan juga Buggy dengan dengan geng-geng daripada Impel Down tu lah. Lepas tu kita ada satu Ancient Giant. Dan di pihak Marine pula, dalam Marineford, kita ada satu Fleet Admiral, kita ada 3 Admiral, kita ada 20 Vice Admiral, ada 5 Shichibukai, kita ada 20 Pacifista. Dan versus apa yang sedang berlaku di Egghead Island ni, kita boleh tengok macam dekat Egghead Island, kita ada satu Gorosei, kita ada satu Admiral, kita ada 9 Vice Admiral, ada 2 CP0, kita ada 30,000 Marines, kita ada 100 kapal, dan 20 daripada 100 kapal tu adalah orang kata vessel ataupun main kapal yang besar lah. Antara di pihak Luffy pula di Egghead Island ni, kita ada Luffy yang merupakan satu Yonko, lepas tu kita ada 9 nakama Luffy, kita ada satu Worst Generation which is a Jewel Riboni, lepas tu kita ada 50 Pacifista yang dikawal, diselia oleh Sentomaru. Begitu juga dengan Mechanized Sea Beast yang mengawal coast ataupun pantai dekat Egghead Island tu. Figure yang aku bagi ni lebih kurang je lah kan. So kat sini kita boleh nampak Luffy dalam keadaan disadvantage dari segi apa tau, dari segi fodder. Sebab kalau kita tengok main fighter di pihak musuh dan juga di pihak Luffy, boleh dikatakan hampir seimbang lah, dalam kita kira sebagai 60-40 macam itu nisbah dia. Sebab kita ada 9 Vice Admiral, di pihak Luffy pun ada 9 nakama ataupun 9 ni lah Mugiwara Pirates lah kan. Ada Nami, ada Robin, ada Chopper, ada Usopp, ada Sanji, ada Frankie, ada Zoro, apa semua skala. Cumanya kekurangan diorang adalah diorang tak ada fodder. Kalau kita tengok dekat Wano, walaupun tak seimbang juga, tak seimbang juga, tapi diorang ada di pihak yang menyerang. Dan diorang ni pula menyerang dengan menggunakan teknik gerila, which is serangan hendap ataupun ambush. Cumanya dekat sini beza pula, adalah diorang yang diserang, diorang yang di ambush, dan serangan ni datang secara mengejut. Dan serangan tu juga datang dengan full package yang dikatakan oleh narrator, serangan ni mengatasi bahkan Buster Call. So inilah yang menjadi dilema pihak Luffy yang pertama. Seterusnya, dilema Luffy juga adalah diorang tak jelas destinasi yang diorang perlu tujui, ke hala mana, utara ke selatan ke timur ke barat. Tapi mujurlah ada Nami yang merupakan navigator dalam Mugiwara Pirates dan seorang navigator yang baik. Sungguh pun log post masih lagi belum di set, tapi Nami mampu untuk gunakan log post masa dekat Wano tu dan membuatkan diorang akan menuju ke timur laut daripada Egghead Island. Dan ternyata daripada penyataan ini, maka teori space arc yang aku keluarkan, yang aku rujuk daripada satu teori daripada luar negara ni, hampir-hampir meleset lah. Dan teori Elbaf arc semakin jelas. Alright, dilema seterusnya adalah diorang perlu keluar daripada Egghead Island tu, tapi sistem pertahanan Frontier Dome itu masih lagi aktif dan diorang tak boleh keluar selagi sistem pertahanan Frontier Dome tu tak dinyah aktifkan. Dan nak ditambahkan dilema pula, York yang menetapkan password untuk buka balik sistem pertahanan tu. Tapi sekali lagi mujulah di pihak Luffy ni, ada Vegapunk, the genius person in the world, yang mampu untuk hack. Dan kita menampak kat sini, di panel ni nampak seolah-olah yang mungkin Vegapunk berjaya untuk hack lah, sebab diorang nampaknya telah keluar daripada Labor Phase tu dan menuju ke Vegaforce dan juga Thousand Sunny. Cumanya dekat sini menjadi sekali lagi dilema, kalaupun diorang berjaya untuk unlock sistem pertahanan Frontier Dome tu, memang yes diorang boleh keluar, tapi benda ini juga membuka peluang kepada pihak musuh untuk menyerang diorang. Kemudian dilema seterusnya adalah diorang tak boleh keluar melalui coast tau, diorang tak boleh keluar melalui pantai. Dan sekali lagi mujurlah Vegapunk ada Vegaforce yang membuatkan pasukan diorang ni boleh keluar melalui udara. Dan sekali lagi dilema telah berlaku, di mana Vegaforce ni pula dia boleh terbang hanya dalam jarak radius Egghead Island je. Bila diorang keluar daripada radius tu, Vegaforce ni akan jatuh lah. Dan sekali lagi mujur pula ada Frankie, yang mana berkat kejeniusan shipwright dia tu, dia mampu untuk modify Thousand Sunny ni dan meletakkan Cope de Bird, yang mana Vegapunk sendiri pun takjub dan amazed dengan rekaan yang dibuat oleh Frankie tu sendiri, yang mana Cope de Bird ni mampu untuk meluncurkan Thousand Sunny sejauh 1 km. Dan dilema terakhir yang dihadapi oleh pihak Luffy
adalah Kizaru telah pun masuk ke Egghead Island, telah pun sampai ke Egghead Island. Alright, dilema di pihak musuh pula. So first dilema diorang adalah diorang tak tahu apa yang sedang berlaku dekat dalam Egghead Island ni. Cungkil lah sebersikit apa yang diorang boleh dapat daripada Luffy si bakal senco ni. Luffy ni pun hampir-hampir jugalah nak bagi tahu. Sebab katanya kalau kita terus terang, mungkinlah diorang akan alihkan kapal diorang, biarkan kita lari. Mahu dia kan. Kan dah kena marah dengan Usopp, kena marah dengan Robin, kena marah dengan Tsunami. Tapi itulah, sekali lagi Mujo juga diorang ni ada Lucci. Jadi diorang boleh tahu keadaan yang sedang berlaku dekat dalam Egghead Island ni. Yang mana Lucci ni kita boleh tengok, dia bukan sahaja mendedahkan apa yang sedang berlaku, keadaan yang sedang berlaku, bilangan musuh yang ada dekat dalam Egghead Island ni. Yang mana dia beritulah dua satellite dah pun mati, ada tinggal lagi empat, tapi empat dia juga dalam keadaan yang cedera juga. Bukan tu saja dia bagi tahu, tapi kita boleh tengok dekat panel ni seolah-olah Lucci telah pun bagi satu complete set document, info-info yang Mary ni perlu tahu, which is di mana Kizaru dihempuk satu dokumen dekat depan Aja Garcia ni, bagi tahu kita ada Lucci, jangan risau, dia ni orang yang bijak, dia dah dedahkan semua segala-gala informasi yang kita perlukan dekat dalam dokumen ni. Kizaru bagi tu macam ni bila Aja Garcia Saturn tanya berkenaan dengan power plant yang diorang perlukan tu lah kan. Seolah-olah dekat dalam dokumen tu dia ada blueprint, dia ada peta untuk Egghead Island ni keseluruhannya, macam itu. Dan kalau kita tengok reaksi-reaksi marine-marine yang berada dekat atas kapal diorang ni, semua macam okay, siap untuk bertarung, siap untuk bertarung, siap untuk bertarung, macam gitu kan. Dan diorang kerahkan saipopol-saipopol yang pandai Rokushiki ni kan, seolah-olah macam Lucci sedang bagi tahu, okey sekarang ni diorang nak gerak, okey sekarang ni diorang ke depan, seorang ni ke belakang, okey Frontier Dome hampir terbuka, seolah-olah macam tu tau. Jadi dekat sini Lucci telah memainkan peranan dia yang terbaik bagi pihak marine lah. Okey, satu lagi dilema untuk pihak World Government ataupun marine ni pula, diorang datang dengan 3 misi, iaitu untuk selamatkan York, yang kedua untuk dapatkan Punk Records, dan yang ketiga adalah untuk dapatkan power plant. Yang mana kalau kita boleh tengok, power plant ni dia seolah-olah macam resepi. Jadi York ni lah chef untuk cook resepi ni untuk menghasilkan Mother Flame. Yang mana Mother Flame ni senjata yang kita dah sedia maklum dalam chapter-chapter sebelum ni macam mana deadly bahayanya senjata ni, yang mampu untuk hancurkan satu kerajaan dan menghasilkan tsunami yang besar, menyebabkan paras air laut meningkat dekat, boleh dikatakan seluruh dunia terasa. Sebab kita boleh tengok dekat New World pun affected, Grand Line pun affected, sebelum Grand Line pun affected. Senjata ni lah diorang nak bawa balik. Dan Punk Records tu diorang perlukan, sebab dalam Punk Records tu terkandung segala information berkenaan dengan Void Sentry. Tapi aku tak tahulah, mungkin akan datang twist ke macam mana. Vegapunk sebenarnya tak simpan pun segala maklumat-maklumat tu dekat dalam Punk Records, tapi sebenarnya ada dekat tempat lain ke, ataupun dekat dalam otak Vegapunk ke, macam mana tak tahulah. Tapi kita boleh tengok yang Vegapunk punya otak pun kat situ lah kan, Punk Records tu lah. Dilema pihak musuh seterusnya adalah diorang tak boleh serang dulu tau, sebab Kizaru beritahu kalau diorang serang, nanti Sentomaru akan arahkan 50 pasifista dan juga weaponized sea beast ni untuk baham kapal-kapal diorang kat luar ni. Jadi diorang akan mengalami kerosakan ataupun kerugian yang besar. Jadi dengan itu Saint Garcia Saturn telah figure out yang yelah devil fruit. Kizaru ni kan pika-pika nomi, lebih kurang nak dekat sama dengan laser lah juga kan, cahaya laser ni kan. Jadi cara dia, Kizaru perlu masuk ke dalam egghead yang kita boleh nampak pun dekat dalam chapter ni, dan kalahkan dulu Sentomaru tu. Jadi berkemungkinan lah apabila Sentomaru ni tumbang, kalah ataupun tak sadarkan diri, 50 pasifista ni mungkin tidak akan berfungsi. Begitu juga dengan weaponized sea beast. Sebab sebelum ni kita boleh tengok yang weaponized sea beast ni hanya bertindak mengikut arahan. Jadi kalau lah diorang ni tak diarahkan, jadi diorang ni walaupun begitu canggihnya senjata-senjata yang terpasang dekat badan diorang ni kan, begitu bosornya saiz diorang ni, tapi tanpa arahan diorang hanya akan menjadi statue je lah kat situ. Cumanya yang 50 pasifista ni kita tak sure macam mana, sebab mungkin diorang ni akan bertindak berdasarkan ataupun atas arahan terakhir daripada tuan diorang. So untuk kita tahu macam mana dilema dan juga cara diorang atasi dilema ni, sama-samalah kita nantikan chapter 1091. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Aku harap korang dapat share ataupun dapat like ataupun dapat subscribe channel ini sekiranya korang suka gaya penyampaian aku. And gang, before I end, sedikit renungan. Kita mungkin merasakan diri kita tertekan, depressed, tersudut, patah semangatnya. Namun percayalah, di mata orang lain, apa yang mereka lihat pada kita hanyalah ketabahan, kecekalan, kesabaran. Bahkan ada di antara mereka yang cemburu melihat kita. Kerana sungguh walau dalam depresi, kita masih mampu tersenyum, tertawa dan berteman sehingga mereka tercari-cari dari mana datangnya kekuatan itu. Sungguh,
kita dibenarkan berasa kacau dari dalam dan luar, namun ia tidak bermakna. Itulah cacatnya kita, celanya kita, laifnya kita, bahkan itulah makna kita adalah manusia. My brother, stay strong. You got this. La ilaha illallah.